Saya ingin bertutur secara terus terang kepada saudara-saudari rakyat Malaysia. Saya ingin menyatakan bahawa saya sudah berusaha sedaya upaya untuk semua rakyat Malaysia. Saya sayangkan setiap rakyat Malaysia dan memikirkan tentang masa depan saudara-saudari sekalian. Segala apa yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Sejak dilahirkan, saya hendak setiap rakyat Malaysia dijaga oleh kemudahan kesihatan yang antara terbaik dan termurah di dunia. Di bangku sekolah hingga ke menara gading, saya ingin rakyat Malaysia yang berkemampuan dari segi kewangan untuk mendapatkan pendidikan bertaraf antarabangsa agar dapat mengubah nasib keluarga mereka. Dan sekiranya mereka tak mampu, kita akan bantu mereka. Kemudiannya, saya ingin saudara saya mendapat pekerjaan dengan pelaksanaan projek-projek perangsang ekonomi dan infraraya. Tidak cukup dengan itu, saya ingin mempertingkatkan pendapatan para profesional melalui program pendidikan profesional yang dibiayai kerajaan. Saya turut ingin rakyat Malaysia memiliki rumah dan berusaha menyediakan rumah mampu milik supaya rakyat Malaysia dapat membina keluarga yang bahagia. Sekiranya mereka berniaga, saya ingin setiap pengusaha mempunyai modal dan latihan agar perusahaan mereka berjaya. Saya juga ingin mereka yang ingin mengerjakan ibadat di masjid dapat melakukan dalam masjid yang indah serta mampu dari segi kewangan untuk menunaikan fardu haji. Saya ingin keluarga hidup dengan dalam keadaan bahagia, aman dan harmoni. Saya sedar diri saya memang ada kelemahan seperti manusia biasa. Mungkin ada yang terlepas pandang. Segala kritikan diterima dengan hati yang terbuka dan akan terus memperbaiki diri saya sebaik mungkin. Namun ada juga tuduhan yang melulu dan tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Saya dengan rendah diri meminta agar rakyat fahami dan tidak beranggapan buruk secara terus menerus. Sesungguhnya saya mengabdikan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang demi agama, bangsa dan negara yang tercinta.